menambah ukuran dan daya tahan. Waduh, apaan sih? Itu iklan Arabian Oil. Gimana aja lu baca? Sama Mr. George kan, guru bahasa Inggris kita dulu. Masih inget, Dad. How are you? My name is Oneng. Dia nanya kabar lu. Kapan barusan udah gue jawab? Jawaban lu salah. Bilang I'm fine. Mr. George, kata si Debbie, I am fine. Si Mr. George gak dikenalin sama Mama. Kagak usah. Halo. Halo. Kayaknya si Emma pengen dikenalin sama Mr. George. Ah, kagak. It is me. You looking for? I'm looking for Debbie. Si Emma bisa bahasa Inggris. Emangnya barusan Emma ngomong bahasa Inggris? Because I wonder where you are. I'm here. Apa iya ukuran bisa nambah? Mana gue tahu. Lu gak mau nyoba? Barang mana aja lu. Kayak nanya lagi sama gue. Lu tuh yang kudu nyoba. Saya permisi dulu ya. Saya harus mengajar. Iya. Sayang, makasih ya udah nganterin aku. Oke. Saya pamit dulu. Kalau boleh, lain kali saya akan datang ke sini lagi. I'm right here waiting. Kalau ketawa, itu lu mau beli. Gue cuma mau ngebuktiin doang. Jadi lu pacaran sama Mr. Josh? Masih PDKT. Apaan sih PDKT? Pendekatan. Berarti lu mesti mepet terus sama dia. MM. MM apaan? Hati-hati, ntar KMBL. Apaan tuh? Keseringan mepet bisa lecet. Oh,
Arabian oil. Mr. George kan orang bule, jadi ukurannya besar. Kalau Bang Juri sih ukurannya kecil. Semua toko udah kita masukin, tapi Mr. George nggak dapat sepatu yang ukurannya pas. Ini jauh-jauh kelas saya, sepatunya nggak nemu. Neng, kayaknya gua mesti kursus bahasa Inggris nih. Buat apaan mah kursus bahasa Inggris segala? Kalau film-film luar kan semuanya pakai bahasa Inggris. Ya, mak kan ada terjemahannya, no. Itu dia, kalau gua udah bisa ngomong bahasa Inggris, nih TV gua jual deh, gua beli yang kecilan yang lebih murahan, yang kagak usah pakai terjemahan. Hai. Oh, maaf, mungkin saya mengganggu. Saya kesini mencari Debbie karena di rumah tidak ada. Di sini juga kagak ada. Belum datang. Sebentar lagi juga datang. Ayo dong. Come on. Let's go. lu bikin minum di sana. Nih, tuh teh manis ya, ala Inggris. Air panasnya mesti yang baru. Ya. Jadi lu bikin deh sana air panasnya, bikin seember sekalian buat gue mandi ntar sore. Ya, terus kasih gulanya, dikoceknya yang rada lamaan. Ya, supaya manisnya merata. Mama mau mandi pakai air gula. Jadi ini punya pacar lo yang bule itu? Iya. Gila-gila banget, ya emang. Tapi masuknya susah ya? Iya, tapi kalau udah masuk, top banget. David, kenal sama Debbie sudah lama? Nama saya George, bukan David. Maaf, saya kira David. Soalnya Debbie selalu cerita cowoknya katanya namanya David, tapi sudah agak berumur. Tapi orangnya masih ganteng. Debbie cerita apa lagi tentang David? Udahlah, nggak baik ngomongin orang lain. Ngomong-ngomong, liburannya waktu itu sama Debbie bagaimana? Loh, saya belum pernah pergi berlibur dengan Debbie. Debbie cerita kok dia liburan ke Bali selama 2 minggu itu sama siapa? Bukannya sama si itu? Bukan. Biasa membule ya non. Non, saya mau nanya nih. Cuma nanya doang, nggak ada maksud apa-apa. Apa benar? Orang bule punyanya ukurannya lebih gede dibanding kita. Iya bang, tapi kalau bule penghasilan juga gede bang. Apa hubungannya ukuran sama penghasilan? Maaf, Mr. Jos, cuma teh manis doang. Silakan diminum. Kasih minum buat siapa? Mr. Josnya mana nih, Mak? Orang udah pulang. Gua yang haus. Ente kan keturunan Arab nih. Iya bang. Emang kenapa? Jangan bilangin siapa-siapa ya. Iya. Gue juga cuma pengen tahu doang nih. Pengen tahu apaan bang? Soal Arabian oil. Pakai bahasa Inggris segala. Maksud ente minyak Arab? Iya. Begini bang Juri. Arab iya. Adalah salah satu negara penghasil minyak terbesar di dunia.
dan juga udah jadi anggota organisasi negara pengekspor minyak alias OPEC. Nah, minyak dari Arab udah dipakai sama orang-orang luar, mulai dari Asia, Amerika sampai Eropa. Oh, orang Amerika sampai Eropa pakai Arabian Oil juga ya? Iya. Neng, mau kagak lo punya bapak tiri? Emang emak mau kawin lagi? Ya mungkin. Kagak, lo neng kagak mau punya bapak tiri? Egois lo. Setahu ane, orang Indonesia kagak pake minyak dari Arab. Tapi kemarin gue baca iklannya di koran, Ir. Yang bener, Bang. Kayak anak onta lu dibilangin gak percaya. Setahu aneh, orang Arab kalau jualan minyak kagak pake pasang-pasang iklan. Sumpah, Ir, gue baca iklannya Arabian Oil. Ya, lu udah beli Arabian Oil? Belum. Lu mau minta? Ah, gua ngapain gituan? Gua mau beli, tapi gua gak punya duit. Emangnya mahal ya? Kalau di toko emang mahal. Tapi kata si Bawon, kalau di kaki lima, separuh harga. Kaki lima di mana ya? Senen, dekat terminal. Yang Bawon udah beli? Katanya si Bawon, melihat-lihat doang. Tapi yang namanya si Bawon, biar udah beli, dia kagak ngaku. Gengsi. Lu mau beli? Kagak. Ngaku aja lu. Enggak. Saya dapat penubuh kumis. Nih, saya juga menjual Arabian Oil. Harganya separuh harga toko. Soalnya kenapa? Karena saya nggak perlu bayar saya tempat. Saya nggak perlu bayar pelayan. Saya nggak perlu bayar pajak. Arabian Oil ini terbukti disitu. Harganya berapa, Mas? Saudara-saudara, bagi yang berminat, tidak perlu malu-malu. Contohnya bapak ini. Entik lo, rasain lo. Abang, baru datang langsung rebahan aja. Capek ya? Gue mau tidur dulu, biar ntar malam gue bisa begadang. Emangnya jadwal ronda abang ntar malam? Bukannya ronda, gue mau smackdown. Ya, dikagak ngatri. Neng, masih ada minyak Bawon, Neng. Nih, tangan emak gelap bener deh. Ya, kayaknya sih udah habis, Mak. Kalau minyak kayu putih ada, emak mau? Ya, minyak kayu putih kagak berasa. Yaudah deh, Neng cariin dulu, siapa tahu masih bisa. Bentar ya, Mak. Kenapa sih ini lagi ya? Orang aja, ada-ada aja. Mak, ini nih, Bang Juri kayaknya baru beli. Aduh, super big Arabian Oil. Nyetawan Arab kali. Ya, lu mau nyapu lagi. Ada yang mau gua omongin. Ya udah kalau mau ngomong, ngomong aja kan bisa sambil nyapu. Gua mau curhat. Gua udah masalah sama George. Ya udah ngomong aja, masalah apaan? George marah sama gue. Dia bilang gua punya pacar yang namanya David. Kenal aja enggak gua sama yang namanya David. Katanya gue pernah liburan ke Bali sama cowok lain. Kapan gue ke Bali?
Kayaknya ada yang fitnah gue nih. Udah gue pakai nih, sampai sebotol habis dong. Kagak ada panas-panasnya barang dikit. Yang bener, Mak. Bisa ya, apaan tuh, Neng? Lihat dah. Punya Bang Juri ya? Iya, kok lu tahu? Dipakai Mama sampai habis? Iya, emang apa? Setahu gue ya, ini khusus buat laki-laki. Waduh, berarti mesti gue buru-buru gantiin ya. Meskipun mendapat kecaman dari banyak negara, Amerika tetap melakukan ekspansi ke kawasan-kawasan Arab. Amerika emang begitu, yo. Dia kepengen dapetin Arabian Oil secara gratis. So tau lu. Yeah. Si Sai, tetangga gue, yang turunan Arab memang begitu. Amerika kepengen dapetin tambang minyaknya. Gila juga tuh Amerika. Padahal kalau dia beli, buat orang Amerika gua rasa harganya gak seberapa. Emang. Soal Arabian Oil, gua jadi penasaran. Panas, berasa minyak tawon. Belum makan lu ya? Ah, belum.